Hello guys, what's up guys? Hello guys, what's up guys? Hello guys, what's up guys? Welcome to okay. Hello guys, what's up guys? Hello, selamat datang ke Ro Conti dan hari ni aku nak bacakan cerita yang aku pernah buat masa sebelum PKP 2019. Sebelum PKP kan. Okay, aku nak bacakan. Aku masa 2019 lah, aku banyak macam buat cerita sendiri. Sebab macam dia macam bermain dekat fikiran aku tau. Tu aku macam aku lepaskan dekat dalam teks lah. Jadi aku macam tak adalah macam serabut sangat kan. Dah fikirkan benda tu je. Dan kat sini aku nak baca kat korang cerita yang aku pernah buat dulu. Ikut korang lah kalau korang nak dengar ke apa kan. Jadi cerita ni aku nak share kat korang. Lagipun kalau aku terpadam ke cerita ni, jadi aku tengok YouTube aku je, senang kan. So alright, aku nak baca. Okay, tajuk dia adalah Bunga Tepi Tingkap. Aku tak tahu guys kenapa aku buat ni. Tak tahu kenapa tajuk dia. Mungkin sebab aku ni tak ada fikir tajuk sangat. Aku lebih fikirkan kepada dia punya cerita kot. Alright guys, aku cerita eh. Aku bacakan untuk korang eh. Tajuk dia Bunga Tepi Tingkap. Hujan. Ramai yang suka bila cuaca hujan, dan ada juga yang tidak suka bila cuaca mula hujan. Macam aku, aku tak suka hujan. Suasana mula berubah gelap. Udara mula merasa dingin. Dan petir mula membising. Kalau hujan, nak keluar rumah pun tak boleh. Tapi kalau hujan lebat, memang duduk rumah je lah. Musim hujan ke asal aku tulis cerita pasal hujan ni? Apa ni? Okay, sambung. Tak boleh keluar. Okay. Suasana terus menjadi suram. Hilang kedengaran budak-budak yang ceria bermain di taman. Ibarat kelompok bunga yang hilang harumnya selepas dipetik. Makin lama kita simpan, makin lama hitam warnanya akan berubah. Dekat sangat ya, Mac. Aku tinggal di sebuah apartmen. Dan cuma menyewa bilik yang membayar sewa bulanan. Aku bekerja sebagai pembersih rumah mingguan. Dan sebelum tu aku nak cerita kat korang, ni bukan cerita betul, okay? Ni cerita dari imajinasi aku je. Okay, sambung. Zaman sekarang, kerja tetap memang susah untuk diperolehi. Macam aku, bila minggu cuti, aku akan duduk dalam rumah. Aku akan duduk dalam bilik dan membaca buku-buku lama. Okay. Keluarga aku tinggal berjauhan dengan aku di Terengganu. Kenapa aku tulis Terengganu eh? Okay, Terengganu. Manakala aku pula percaya untuk mencari rezeki di Kuala Lumpur, walaupun tak kenal seorang pun di sini. Ni cerita apalah aku buat ni. Okay. Cukup sebulan aku bekerja, aku mula biasakan diri dengan sekeliling aku dan tahu sebaik sedikit jalan-jalan di persekitaran ini. Wow. Banyak sangat orang-orang yang aku tahu. Contohnya budak punk, budak skinhead, budak river. Dan budak-budak TikTok. Tak pelik lah kenapa orang panggil Kuala Lumpur ni tak pernah tidur.
Suasana pun rasa tak pernah gelap, sentiasa cerah dan pelbagai ragam yang ada di sini. Wow, masih ada bakat je. Okay. Keesokan hari, aku mula bekerja untuk membersihkan sebuah rumah keluarga yang besar. Okay, ni dalam percakapan lah, ni dialog. Bos, rumah besar-besar ni ada ke orang duduk? Macam tak ada orang je, kata aku dengan muka yang pelik. Woo. Kau buat je lah kerja kau. Keluarga ni pergi bercuti, cuma anak dia je yang tinggal sebab final exam. Aduh, kenapa lah aku tulis sini. Okay, sama boleh. Sudah kau Emosi. Sudah kau pergi cuci kolam kat luar. Biar aku cek dulu bahagian-bahagian yang kotor. Bahagian-bahagian yang kotor? Apa benda je? Bahagian-bahagian yang kotor tu benda? Okey, kata Pak Haris, bos aku. Dia jugalah yang tolong aku dapatkan bilik sewa ni. Aku terus keluar pergi ke arah kolam yang besar untuk dibersihkan. Kemudian aku nampak dua buah kereta mewah masuk dari arah pagar. Aku cuma berdiri dengan tegak, tak melakukan apa-apa. Macam mana tu? Selepas mereka parking. Wow, asal bahasa Inggeris ni masuk. Okay, selepas mereka parking kereta di hadapan rumah, aku tu peranjat. Yang turun semuanya muda-muda, dan mungkin mereka ini semua sebaya dengan aku. Tiga lelaki dan dua perempuan yang turun dari kereta mewah itu. Hai, Cleaning Shine Service. Sambut aku di hadapan pintu dengan senyuman. Hai, Cleaning Shine Service. Adalah. Ha? Sejak bila Greg ada pembantu rumah baru ni? Fuyo, penyambut tetamu, bye. Hahaha. Weh, nanti tolong basuhkan kereta aku sekali eh. Woi, bapak kerek siapa tak ni? Kata tiga orang lelaki yang turun dari kereta mewah itu pada aku. Aku terus senyum dan terus berjalan ke arah kolam tadi dan mula membersih. Wow, penyabar kan? Dalam kepala aku asyik berulang-ulang banyak kali pasal apa. Oh, dalam dia macam terfikirlah, macam kenapa apa yang budak yang lelaki tadi cakap, macam dia, aku baca eh. Apa yang tiga budak lelaki tadi cakap kat aku? Oh, aku macam terfikir tu, aku macam marah. Macam aku bukan pembantu rumah ni lah. Aku terlepas cakap pula. Habislah kalau ada orang dengar. Risau aku sambil menoleh kiri dan kanan. Dia macam risau. Aku baca sampai sini je, nanti aku akan tutup. Mak ke? Mak eh? Mak, amari dia tengah tu tak ada tulang. Sebab amari dia tengah tu dia macam main sangkut. Tengah dia tu, jadi dia macam lembik. Kan? Dia main sangkut, Mak eh? Dia punya tengah tu, papan tu sangkut je tu, cuma angkat. Dia macam boleh pindahkan tinggi ataupun pendek. Okey. Kau dah kenapa tiba-tiba jerit? Baca cerita mak untuk viewer. Tengah rekod. Ulang balik.
Kau dah kenapa tiba-tiba jerit? Tak tentu pasal. Segah dia dari belakang aku. Dia tu siapa? Ah! Terkejut, jatuh dalam kolam. Habislah aku kena marah lepas ni. Habis pasal kuyup aku. Aduh, sakitnya kepala aku. Kau tengok apa? Tolonglah. Jerit aku dekat dia. Dia tu siapa? Aku tu dia tu gelak lah. Dia gelak. Sinilah aku tolong. Segah macam tu pun boleh terkejut. Peli dia sambil gelak-gelak. Dia tarik tangan. Oh tu macam aku tarik tangan dia. Wow. So dia cerit. Dia cerit. Ah. Bush. Bush. Aku dah agak dah mesti kau nak tarik tangan aku. Sebab tu aku dah keluarkan telefon aku awal-awal. Kata dia sambil senyum dan pandang ke arah aku. Wow. Aku V. Kau? Aku achu. Dia gelak. Nama kau achu. Alright guys, itu sajalah aku bacakan untuk korang. Ada banyak lagi tapi mungkin masa tak menepati, kita tunggu di part tu mungkin. Kalau korang nak tengok lagi, nak tahu apa sambungan cerita ni, korang boleh komen dan aku akan share kat korang cerita ni. Dan terima kasih kerana menonton video aku kali ni, dan aku harap korang kat luar sana sihat-sihat semua. Sebab sekarang ni tengah PKPB, aku harap korang semua kat luar sana patuhi SOP yang diberikan, jaga perjarakan dan selalu pakai mask dan hand sanitizer jangan lupa, dan jarak 1 meter okey. Aku harap korang semua baik-baik saja, semoga dipermudahkan segala urusan dan dimurahkan rezeki. Dan terima kasih dan jumpa lagi, bye. Sebelum tu jangan lupa korang boleh DM aku untuk kongsikan kisah cinta korang dan aku akan bacakan dekat dalam video ni. Kalau korang nak share apa-apa, korang boleh DM aku dan kita sembang tepi. Alright guys, let's go. Eh budak 19 tahun cepat kenalkan diri. Status kau sekarang ni macam mana? Complicated, single, couple ataupun tunang? Okay, couple. Oh, jujur eh. Okay, jujur, pasang dua. What?